pasal subsidi. Hai, belum sempat sarapan, dah ada pula panggilan kaum kerabat orang kanan nak minta surat sokongan. Jam baru pukul 8, YB kena lawat kawasan. Tapi di tengah jalan pengundi tahan minta bantuan. Disambut dengan kumpang, ayam tik pun banyaklah tumbang. Kemudian ditunjuk berjalan berlubang, disuruh YB segera timbang. Pada waktu tengah hari, ada pula jemputan kenduri. Kalau YB tak pergi, silap-silap nanti kurang undi. Hai, dalam sibuk-sibuk, orang sakit YB jenguk. Hai, teruk ke tak teruk, poket tetap YB kena selong. Ketika awal petang, ada satu sidang, YB tak boleh tak datang, takut nanti terusi terbang. Sebelum senja ke padang bola, YB dijemput sampaikan piala. Sambil tu mereka bertanya, jersi baru kami hai macam mana. Habis berceramah, kampung lain YB singgah. Bukan sekadar menjengah, tapi nak tinjau masalah. Walau dah lenguh badan, YB balik ke cawangan. Ditanyanya orang harapan, apakah strategi lawan. Lewat malam di gerai tepi jalan, YB berembun melayan kawan-kawan. Tengah pendapat, dengar pandangan, sambil tu kenalah belanja makan. Sewaktu YB balik, burung hantu pun rasa pelik. Isteri sendiri dah tak lara celik, anak-anak pula dah lama tergolek. Selepas YB mandi, YB belik itu dan ini. Kemudian picit-picit dari sendiri, cari jalan nak tolong pengundi. Hingga dini hari, YB tak tidur lagi. Esoknya pagi-pagi, dah ada tamu menanti. Assalamualaikum YB.